Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Muhammad Syahreza. Yang Anda saksikan ini adalah gambar terbaru, gambar terkini dari sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sejumlah saksi dihadirkan dan kita akan menyaksikan bersama terkait dengan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Dan ini dia sidang yang digelar di Pengadilan Negeri di Bandung, Jawa Barat. 02 01 Kelurahan Subang Salun Kabupaten Cirebon. Iya. Agamanya Islam, pekerjaan apa saudara? Kerjanya apa? Rumah makan. Swasta. Swasta ya. Saudara kenal sama saudara Peggy Setiawan? Kenal. Ada hubungan keluarga? Enggak ada. Yang kedua Pak Suharsono. Iya. Lahir di Cirebon 24 April 84. Iya. Laki-laki Indonesia, alamatnya Dusun 1 Blok Simaja RT 04 RW 02 Kepongpongan Salun Kabupaten Cirebon. Iya. Agamanya Islam, pekerjaan buruh. Buruh, iya. Saudara kenal sama Peggy Setiawan? Kenal. Ada hubungan keluarga? Enggak ada. Agus Gunawan? Iya, Pak. Lahir di Bandung 27 Desember 73. Betul. Alamatnya Kampung Ranca Kasihan. Betul, Pak. RT 01 RW 05 Kelurahan Ranca Mulia Pamungkup Kabupaten Bandung. Betul. Agamanya Islam, pekerjaan karyawan swasta. Betul. Saudara kenal dengan saudara Peggy? Kenal. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Yang terakhir, Ibu Riana Yolantina. Ya. Lahir di Bandung 10 Juni 74. Ya. Perempuan, alamatnya Kampung Ranca Kasihan, RT 01 RW 05 Ranca Mulia Pamengpe Kabupaten Bandung. Iya, betul. Agamanya Islam, pekerjaan ibu rumah tangga ya. Iya. Saudara kenal dengan Peggy Setiawan? Tahu. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Tidak. Baik, para saksi sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah. Silakan berdiri. Keempat-empatnya. Maju satu langkah, dirapatkan, rapat. Ya, ikuti apa yang saya ucapkan, sama-sama semuanya bersumpah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi. Sebagai saksi. Dalam perkara ini. Dalam perkara ini. Akan memberikan. Keterangan yang benar tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk semuanya, duduk kembali.